Echo X3 NFC. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ketut Chandra di channel Chandra Sakti TV. Di video kali ini saya akan mencoba unboxing lagi produk yang baru saya beli, yaitu smartphone Poco X3 NFC. Oke, ini dia produknya. Ya. Ini adalah produk besutan dari perusahaan smartphone Cina yaitu Xiaomi, ya. Diberi nama produknya yaitu Poco X3 NFC, ya. Nih, kalau kurang jelas gue deketin lagi nih. Ya. Jadi casingnya elegan banget ya, lebih eksklusif, warna hitam dipadukan dengan warna kuning ya. Jadi ini adalah produk yang lagi hype di tahun 2020. Kenapa bisa hype, kenapa bisa booming? Mungkin menurut saya ini produknya spesifikasinya lumayan bagus, tapi dikasih harga cukup terjangkau. Nah, itu juga yang membuat saya jatuh hati dan memilih untuk membeli produk ini. Nah, kebetulan saya beli yang penyimpanan internalnya 64 GB. Sebenarnya saya ingin yang 128 GB. Cuman ketika di toko yang ready stock adalah yang 64 GB, ya. Untuk spesifikasi mungkin kalian bisa cari di YouTube atau di Google ya. Anda bisa searching, banyak yang sudah review atau banyak yang sudah memberikan informasi secara lengkap untuk spesifikasi. Secara umum paling minimal itu 5 yang menurut saya, kalau sudah 5 menurut saya suka dan bagus ya. Jadi saya pilih, contoh nih, saya milih smartphone ini. Itu yang pertama adalah RAM dan memori atau penyimpanan internal ya. RAM dan penyimpanan internal itu sangat berhubungan ya. Jadi ini RAM-nya 6 GB, terus penyimpanan internal itu ada dua pilihan, 64 atau 128 ya, itu tinggal pilih. Harganya juga berbeda sudah pasti. Terus yang kelima, itu adalah prosesor ya. Ini menggunakan prosesor yang namanya Qualcomm Snapdragon 732 GB ya. Itu adalah prosesor yang katanya ya, kata yang paling terbaru ya dari prosesor Snapdragon. Terus fitur yang lainnya itu yang nomor 2 spesifikasinya yang diutamakan produk ini, yang jadi unggulan adalah ini katanya. Untuk display itu ada dua pilihan, ada yang 80Hz dan ada 120Hz. Jadi itu yang lebih bagus sih katanya yang 120 ya. Jadi saya nggak tahu sih apa sih, cuman ini keunggulannya ya. Terus yang ketiga itu adalah kamera ya. Jadi orang awam pasti yang pertama adalah dicari kamera ya, adalah kameranya. Jadi ini menggunakan, ada salah satu kameranya menggunakan spesifikasi 64 MP. Udah yang paling besar. Terus yang terakhir ini yang paling penting, yaitu kapasitas baterai. Kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai pada Poco X3 NFC ini yaitu 5160 mAh ya. Jadi ini bisa, kalau secara normal ini bisa bertahan sampai 10 jam ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, keenam spesifikasi itu yang membuat saya jatuh hati kepada produk ini. Jadi saya memilih produk ini dengan spesifikasi yang begitu bagus, tapi dikasih harga yang bisa terjangkau. Oke, jadi saya nggak usah lagi jelasin bagaimana spesifikasi secara lengkap. Kalian bisa cari atau searching di YouTube ya. Sudah banyak orang yang memberikan review pada produk ini. Saya hanya mencoba untuk unboxing aja ya. Jadi teman-teman supaya tahu isi dari kotak ini apa aja sih ya. Jadi kita langsung aja unboxing produknya. Oke, okay? Check it out.
Oke guys, langsung aja unboxing produknya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu desain boxnya apa aja sih. Ini tampak atas dengan tulisan Poco X3 NFC. Oke. Terus kita putar dari sebelah kiri, ada tulisan Poco X3 NFC juga dengan tulisan with easy access to the Google apps you use most. Nggak ngerti ya, bodo amat. Oke, kita balik lagi. Di sini juga sama, jadi desain kiri dan kanan sama, atas sekarang bawah. Oh, ternyata semua informasinya ada di bawah ya. Smartphone Voco yang saya beli, semua informasinya ada di box bagian bawah. Jadi semua informasi di sini dijelaskan ya. Nah, di sini ada nama produknya, ada 4 fiturnya. Di sini 4 fitur keunggulannya. Nah, ini yang penting. Di sini ada informasi, ini ada informasi dari warna smartphone-nya ya. Namanya Shadow Gray ya. Jadi warna HP-nya ini adalah Shadow Gray. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi informasinya rata-rata sudah ada di luar boxnya, jadi kita nggak perlu jelasin. Agak berani. Ya, oke. Tampilannya setelah dibuka, jadi ini box tutupnya. Terus yang paling atas ada box warna kuning. Ini box warna kuning dengan tulisan Voco. Nah, setelah kita unboxing, sekarang ada 3 box. Satu tutupnya. Oke, ini tutupnya. Ini setelah kita ambil dari boxnya, ada warna kuning dan ini 2 box. Nah, ini sekarang udah ada 2 box ya. Box yang pertama yang kuning. Apa aja sih isinya? Jadi kita buka. Nah, ada, saya nggak tahu pasti namanya, cuman ini pasti untuk colokan membuka tempat SIM cardnya ya. Oke, kita taruh dulu. Terus ini, wah, ini kita dapat casingnya. Oke, nah ini dapat casing langsung, berarti kita beli smartphone ini langsung dapat casing. Casingnya juga bening, agak keras juga ya, bagus, agak keras. Oke, jadi kita dapat box yang pertama, ada casing dan pembukaan colokan SIM card. Oke, colokan SIM card ini. Oke, yang kedua kita langsung ambil HP-nya ya. Kok sulit sekali. Oke, susah sekali kita ambil. Oke, ini smartphone-nya kita taruh sini aja dulu. Kita taruh aja dulu di sini guys. Nah, sekarang kita bongkar box ininya dulu. Oke, kita bongkar dulu. Kita ada buku panduan pengguna ya. Ini buku panduan pengguna. Ini adalah buku panduan pengguna. Oke, nggak usah saya buka, nggak usah saya jelasin. Oke, taruh sini. Dan yang ini adalah ucapan terima kasih dari Direktur Xiaomi Indonesia. Oke, itu aja kayaknya ya. Oke, yang ini sekarang apa nih? Tutup ini. Ini adalah chargers. Oke, ada charger. Oke, wah, ini warnanya merah, keren juga nih warna merah. Oke, dan ini kabelnya. Oke, jadi di dalam box ada casing, ada charger, dan ada pembukaan tempat SIM card ya. Ini kita keluarkan dulu. Oke, apalagi ya, kayaknya nggak ada nih. Oke, habis. Setelah chargernya, kita coba lihat dulu bodi HP-nya. Oke, di sini tertera
pada plastiknya tertera lagi fitur yang tadi. Nah, sekarang saya coba buka nih bodinya. Bagaimana sih desainnya? Oke. Saya taruh sini aja. Nah, sebelumnya kita taruh aja dulu di sini. Kita singkirkan dulu ini semuanya, guys. Oke, guys. Saya coba jelaskan kesan pertama dari HP Voco X3 NFC adalah oke, ketika saya genggam di tangan ini agak berat dari HP saya sebelumnya ya. Mungkin karena mungkin karena memang lebih besar ini size-nya, panjang full screen. Oke, warnanya sesuai dengan yang ada di box, yaitu gray ya. Oke, ini mungkin Anda bisa lihat ada tulisan Voco di sini agak samar-samar, mungkin Anda dimiringin baru bisa kelihatan. Biasanya ini kelihatan warnanya nih, ini baru kelihatan warnanya. Set. Ya. Oke, ini di sini ada model dari smartphone-nya ya. Ini kameranya modelnya seperti ini, 1 2 3 4 dan lampu alias lightingnya. Nah, ini ada 4, mungkin ini yang 64 megapiksel. Oke. Kameranya, desain kameranya sih ya oke, ditaruh di tengah-tengah. Oke, bisa di tengah-tengah. Untuk bodi pinggirnya oke, di sini. Nah, ini kan atas. Kita coba sebelah kanan itu ada tombol volume ya. Up down di sini tombol volume. Dan ini adalah tombol forward dan tombol untuk security fingerprint ya. Fingerprint dan power jadi satu. Di sebelah kirinya itu ada tempat SIM ya, tempat SIM card. Oke. Tempat SIM card. Terus di bawah itu ada jack audio, ada jack charger, ada speaker juga, ini mikrofon juga kalau nggak salah. Oke. Sudah ya, sudah lengkap. Kamera di sini, jack audio dan charger dan speaker. Oke. Di atasnya apa nih, nggak jelas. Oke. Yang pasti ini warnanya lumayan eksklusif ya dari belakang. Oke. Jadi sebagian besar kalian sudah tahu bentuk HP-nya seperti apa ya. Anda bisa searching untuk lebih lengkapnya di YouTube. Jadi saya hanya sekedar unboxing dan menyampaikan apa aja sih yang sebenarnya isinya di dalam box ketika kita membeli smartphone Voco X3 NFC ya. Oke, coba kita hidupkan dulu. Ini power. Oke. Ketika kita hidupkan, yang pertama muncul adalah Voco, logo Voco, dan di bawahnya powered by Android. Oke. Kita tunggu sampai dia muncul home screen. Oke. Logo selanjutnya adalah MIUI ya. Ini adalah desain UI yang berasal dari Xiaomi. Salah. Kenapa ini muncul? Jadi ini tampilannya. Oke. Jadi aplikasi yang dapat ini aplikasi standar dari bawaannya. Oke. Mari kita lihat spesifikasinya. Oke, kita lihat spesifikasinya melalui setting dan langsung ke menu About Phone. Oke. Jadi versi Android-nya adalah versi 10. Jadi ketika Anda pengen melihat, Anda ketik 2-3 kali. Oke. Android 10. Set. Oke, itu informasi jika Anda ingin melihat informasinya yang lebih, Anda bisa
all spesifikasi. Nah, di sini Anda bisa lihat RAM-nya 6 GB, CPU quad core max ya. Kernel sudah semua sini ya. Oke, itu informasinya. Dan tadi display itu ini. Display. Nah, ini yang bagus sini. Anda bisa lihat tadi display-nya itu dikatakan 120 ini refresh rate. Oh, ternyata itu namanya refresh rate. Saya sih nggak ngerti perbedaannya yang 60Hz sama yang 120Hz. Jadi ini kelebihannya adalah dia memiliki refresh rate-nya itu 120Hz. Ya, better quality katanya. Sini better quality, oke. Terus, nah di sini ada dark mode juga. Ini bagus sekali. Ini gunanya adalah ketika kita gunakan di malam hari, jadi dia tampilannya gelap. Oke, dark mode-nya. Saya gunakan schedule nanti. Jadi schedule-nya adalah ketika jam 7 nanti dia otomatis berubah menjadi hitam tampilannya semua. Oke, itu aja sih. Untuk kamera 64 ini sudah pasti kita tes dulu yuk. Oke, nanti saya tunjukkan hasil kameranya. Oke, nanti kita tunjukkan juga hasil videonya. Nanti saya tunjukkan langsung hasil videonya. Untuk hasil video saya akan tunjukkan di galeri. Untuk hasil videonya saya sudah videokan ketika saya berada di tempat beli ya. Ini hasil video. Ini adalah hasil video ketika saya di tempat beli HP-nya ini. Oke. Jadi saya coba untuk langsung merekam melihat hasil kameranya. Jadi Anda bisa lihat hasil kameranya seperti apa. Keren kan? Oke. Untuk kameranya sih, unboxing kamera ini sih udah cukup sih. Jadi saya bisa bilang lagi sekali bahwa untuk spesifikasi yang lengkap Anda juga bisa cari searching-searching di Google dan juga di YouTube ya. Karena spesifikasi ini sudah banyak ada, artinya melihat review dan spesifikasi lengkapnya sudah ada lengkap di YouTube dan di Google ya. Kalian bisa tinggal searching cari informasinya yang lengkap. Saya hanya unboxing video ini sebatas yang saya tahu ya. Oke, terima kasih. Jadi itu aja unboxing video saya kali ini. Nantikan video-video unboxing selengkapnya. Mungkin 1 bulan pemakaian saya akan berikan review dari penggunaan smartphone Poco X3 NFC ya. Jadi nantikan video review saya setelah 1 bulan pemakaian. Atau enggak sih 1 bulan. Tapi lebih enaknya kita pakai 1 bulan dulu baru saya akan kasih review dari smartphone ini. Atau mungkin saya akan buatkan video pembanding atau video compare dengan produk Xiaomi lainnya. Oke. Sampai jumpa.